satu lebih. Siap sini untuk COVID. COVID. Satu lebih. Yang pasal lah. Yang pakai ludang nanti tak tepat. Lepas lah. Katanya lah. Saya COVID lah. Bini aku mula pakai ludang lah. Oh. Apa ni? Lain dua. Pergi beli lagi satu kan. Beli lain dua. Lepas tu telefon mana dia sap. Suruh pergi Kelang. Suruh pergi klinik Johor. Biar aja. Swab sana kan. Positif. Lepas tu apa klinik Johor dia tu laporan dengan tu lah. KKM kan. Masuk nama terus suruh pergi. Besoknya pergi hospital. Hospital pergi swab. Hospital positif juga. Minum cengkeh eh? Minum cengkeh. Cengkeh sedut cengkeh pun tetap aku. Minum cengkeh, apa tu minum apa? Air kelapa campur limau eh? Air kelapa campur limau. Ada orang minum apa? Air serai campur air helia, campur tapi, apa? Air cengkeh. Macam-macam lah ubatnya. Minum ah. Nak matikan kuman tu. Ya, yeah, ubat ni tak ada kan hospital. Ubatnya kita sendiri tanggung buat lah. Macam-macam lah. Apa kreativiti orang kampung lah. Apa-apa lah eh. Kita nak jaga ni lah. Jaga keluarga. Kurang-kurang apa ni, perhenti dalam rumah. Kita payah. Kalau yang kena sakit pindah rumah belah ke apa kan. Kita senang jaga. Kalau kita satu rumah, dia keluar tak boleh. Nanti ada aku yang ni 9 tu kan. Anak dia yang mula kena, mula dia masuk dalam bilik kan. Budak bujang, boring dalam bilik, keluar campur dengan mak dia. Bapaknya habis semua kena. Tak boleh ni. Aku jaga bini aku memang apa tak keluar langsung deh. Dalam bilik aku main ulu semula makanan apa. Buka pintu ulukan. Lepas tu sembuh. Anak aku untung rajin. Sembuh rumahnya. Sembuh juga. Sembuh. Anak aku yang tempat Selangor. Dia tahu apa ni? Apa? Ada alat jual sepas. Dia belikan alat sembuh. Dengan ubat dia sekali. Ya. Sembuh ya ni. Dalam rumah tu lah. Dalam rumah. Ya pintu nak masuk bini aku nak ke apa semua. Bahaya kan betul-betul. Bahaya betul. Memang. Baik kita orang kita kan kalau sakit perut ke kepalanya apa ni sakit kita boleh datang tolong PJ kan. Ini kita nak boleh tolong. Kalau tolong memang habislah kita. Kita kena lah jangkitlah. Itulah yang kita jaga COVID memang beda aku lah pada pengalaman aku ni yang dah kena keluarga aku memang seksa. Cara kita nak ngawal biar tak jangkit dengan anak-anak kita.